Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Toro atau Toro Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan malam hari ini ya, dini hari ini, tepatnya jam 2:30 pagi ya, saya berada di Tugu Palputih, pusat kota Jogja. Beginilah kawan suasana dini hari jam 2:30 pagi di pusat kota Jogja, di Tugu Yogyakarta. Tugu yang bersejarah menjadi ciri khas kota Jogja ini adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta, yang dimana tugu ini umurnya sudah ratusan tahun semenjak zaman kerajaan Mataram, udah ratusan tahun ya. Oke kawan, sambari jalan-jalan lihat kiri kanan tuh banyak mahasiswa, pelajar yang pada gabut ya, di malam Selasa ini malam Rabu ya, di malam Rabu jam 2:30 pagi ini suasana masih ramai dan banyak dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa yang pada lagi gabut. Mungkin mereka sudah kangen ya, karena pandemi sudah hampir 3 tahun dan mereka sudah kembali lagi ke daerah istimewa Yogyakarta dan kangen akan Tugu Palputih, pusat kota Yogyakarta atau ciri khas dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Mereka pada kangen dan datang ke sini sekedar untuk refreshing. Oke kawan, tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini mempunyai nilai simbolis yang merupakan garis yang bersifat magis yang menghubungkan Pantai Parangtritis, Panggung Kerapia, Bantul, Keraton Jogja, Kota Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Oke kawan, suasana di sekitar tugu ya, Tugu Palputih, pusat kota Yogyakarta, simbol dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada zaman pada era Kerajaan Mataram yang sudah lama banget ya, sudah ratusan tahun. Dan tugu ini sekarang merupakan salah satu objek pariwisata di Yogyakarta, terutama wisata malam hari. Bisa kita lihat ya kawan ya, di sekelilingnya jam 2:30 pagi aja masih banyak teman-teman, kawan-kawan semuanya, mahasiswa dan banyak wisatawan yang datang ke sini hanya untuk selfie-selfie dan juga berfoto-foto ria di sini. Di Tugu Palputih ini ya, karena warnanya, cat yang digunakan sejak dari dulu adalah cat warna putih. Tugu Palputih ini berbentuk panjang dengan bola kecil di ujung dan runcing di bagian atasnya. Jika dilihat dari Keraton Yogyakarta ke arah utara, maka akan terlihat bahwa Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Tugu Yogyakarta, dan Jalan AM Sangaji membentuk garis lurus menuju puncak Gunung Merapi yang dikenal sebagai garis imajiner Yogyakarta.
garis imajiner atau garis khayalan ya, yang bersifat magis ataupun gaib, yang terbentang dari pantai Parangtritis sampai Gunung Merapi. Melewati tugu inilah kawan, ini penampakannya banyak yang bermain sepeda. Ada yang aku sendiri ngelihatnya juga suka kalau gini nih ya. Dini hari masih ramai sekali. Semoga wabah virus COVID-19 sudah punah ataupun sudah sirna, kembali ke yang membuat atau yang menciptakannya, sehingga daerah istimewa Yogyakarta pulih kembali seperti dulu kala, menjadi balik ke asalnya, menjadi kota pelajar dan kota budaya. Oke kawan, cukup sekian review Tugu Pal Putih dari saya di dini hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.